accept, menerima. Kita harus menerima. Ya, kalau kita tidak bisa menerima, Bapak Ibu, pernahkah dalam hidup ini kita berdoa sama Tuhan supaya kita dapat rezeki, supaya kita dapat kebahagiaan hidup, supaya hidup kita sejahtera, betul? Atau kalau yang mau kerja pingin diterima kerja, yang masih single jomblo pingin supaya dapat pasangan, pacar, gitu ya. Tetapi kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Ada yang punya pengalaman itu? Pingin kerja di perusahaan A, tapi gak terima di sana. Ya, pingin kerja di perusahaan B, gak diterima di sana. Ini artinya apa? Apakah Tuhan itu tidak adil? Bagi sebagian jiwa-jiwa yang memiliki kesadaran yang relatif rendah, mereka sering mengatakan Tuhan tidak adil, hidup tidak adil. Saya katakan life is fair, hidup itu adil. Tidak usah membuat keseimbangan hidup. Alam semesta sudah seimbang, dunia sudah seimbang. Hanya manusia sendiri yang membuat tidak seimbang. Gitu ya. Jadi yang pertama apa? Ras. Percayalah pada diri kita bahwa segala sesuatu sudah Tuhan rencanakan dengan tepat. Yang kedua, love. Cintai diri. Pagi-pagi bercermin, saya mencintai diri saya. Biarpun gemuk, happy aja. Ya, harus cinta dulu. Saya gemuk hari ini, tapi 3 bulan saya langsing. Nah, gitu caranya. Jangan tidak berdamai dengan diri. Banyak orang tidak berdamai. Begitu lihat kaca, aduh kamu ini besar gitu ya. Ada konflik, ada ketidakselarasan. Itu yang menyebabkan kenapa sudah pergi ke gym, olahraga, kenapa udah sumbang, gitu ya. Udah diet, tetap aja gak ada hasil. Jadi kalau udah bisa trust, kita yang kedua bisa love, cintai diri kita. Sehingga keluar rumah, kita bisa mencintai semua cinta. Ingat, di dalam setiap kehidupan ada Tuhan di dalamnya. Yang ketiga adalah menerima. Sebelum kita berubah, syarat pertama harus menerima. Terimalah keluarga Anda, terimalah anak-anak Anda, terimalah pasangan Anda, terimalah pekerjaan Anda, terimalah bisnis Anda. Baru tidak ada konflik lagi. Ada yang bilang sama saya, Pak, ngomong sih gampang, tapi jalaninnya susah. Setuju saya, tapi kalau kita tidak belajar untuk memulai usaha yang sia-sia sekalipun, usaha yang kecil jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Setuju Pak ya? Oke, kalau itu kita lanjut. Yang berikutnya,